Tuh, lihat. Keren kan sekali lempar, lihat tuh. Battle durasinya. Kagak ada 1 detik, coy, langsung win. Nah, kita lanjutin lagi figur fantasinya. Di video kali ini gua akan ngasih lagi ya gameplay dari karakter yang gua dapat. Yaitu si siapa, Spanyol namanya ya? Si ini. Nah, dia ini. It seems that you're lame today. Ini skillnya si Alfred ya. Alfred ini skillnya keren sih nih. Kita coba cek di bagian belum kebuka lagi ya skill dia lainnya ya. Jadi skill dia itu di awal turn dia akan mengeluarkan skill area, dimana kalau misalkan musuhnya itu jauh di bawah dia itu langsung died. Lalu dia bisa mengeluarkan skill jadi kalau dia udah ngeluarin skill tersebut nanti dia bisa nyedot darahnya. Ini salah satu karakter yang worth it untuk kalian dapetin ya, si Alfred ini. Dan gua beruntung sih dapetin dia. Ini dia kuning, dan kalau misalkan di tier list, kalian bisa lihat video tier list ada di deskripsi nanti ya. Dan juga tier listnya ada di situ. Dia ini tipe attack yang A. Ya, tier dia ini A. Tapi A aja juga udah keren sih ini asli. Kita tes dulu lah ya ke sini. Nah, healernya yang ini kita ambil, kita ganti ke dia. Nah, dapat buff kah? Ini harusnya DPS, ini harusnya ngetank ya, jadinya kurang tanknya nih. Tuh, lihat. Keren kan sekali lempar, lihat tuh. Battle durasinya. Kagak ada 1 detik, coy, langsung win. Kita coba fitur lainnya lagi. Di sini ada final battle. Final battle ini ada stage-stage-nya ya. Gua udah coba yang di stage 1, sekarang kita ke stage 2. Dan ini di refresh 1 hari ya. 18 jam lagi, 18 jam 4. Sebentar, 18 hari apa 18 jam nih? Jam ya. Ini detik, ini menit, ini jam. Oke, sip. Dan ini kalau kita win, nanti kita dapat si diamond-nya. Yuk. Wah, ada yang jatuh nih. Bentar kita switch posisi dulu. Oke, let's go. Ini ada mode battle ya. Oke, itu dia hasilnya. Ini ada mode battle, ada mode view. Tapi di sini nggak bisa. Battle modenya nggak bisa diganti. Wah, gila ini dia nih. Ini skillnya dia itu bisa nyedot darah, dan ini musuhnya tinggal 7 kali lagi. Kagak kuat. Kekurangan CP, coy. Tapi ini bisa terus-terusan kah? Tuh, dapat 2 doang. Nah, ini kalau kita kumpulin sampai 60 kalau nggak salah, itu nanti kita bisa dapat ini shark ya. Bisa kita dapetin hero nanti. Dan ini bisa terus-terusan. Tuh. Jadi bisa terus-terusan ya, nggak dikasih batasan waktu. Bisa try hard lah. Kayaknya kalau misalkan lawan yang ini tuh kita jangan main asal heal ya. Jadi skillnya jangan langsung dipakai gitu. Died dong, ini kalah. Ini dia udah level 49 loh. Level 49 digamparin dia masih nggak kuat asli. Berarti harus berapa? Oh, active kali ya. Kita coba yang si sebelahnya ini, si Code. Ini juga udah yang kedua sekarang. Ini kuat ya. Oh,
41. Kayaknya kurang juga, coy. You can't escape my grasp. Tebel banget nih, lantai 2 aja susah loh. Dia 49 padahal ini. Ih, kalah. Benar-benar try hard. Kagak. Oh, dapat 3. Lumayan lah. Oke. Clear, dapat reward. Sebentar. How many cities have been captured today? Ini collection reward. Oke. Jadi kalau udah dapat hero yang belum kita dapetin gitu ya, di unlock nanti kita dapat diamond. Oke. Di otaku zone ini kita bisa naruh-naruh barang ya. Ini kita ganti. Ini dia per kalau udah level up lagi ya. Kalau level up lagi kita bisa narok banyak dan kita susun di sini berhala-berhala kalian. Oke. Nah, ini dia ya. Jadi ini kalau kalian kumpulin sampai 60 nanti kalian bisa dapat random hero kuning. Kalau yang ini kalau udah 60 kita bisa dapat random hero ungu. Nah, ini dia. Tuh, wow. Oh, ini tank nih. Blanket attack. Buset. Apa tuh blanket attack? Kalau ini butuh 500. Buset. Ini gua nggak tahu ini apaan. Waduh. Hanya dia yang bisa gitu. Ini gue belum bintang 5 ini. Oh, nice. Oke, dapat bintang 5, bintang 3 maksudnya. Oke. Kalau sweep dapat 5 ginian. Ini buat heal kah? Buat heal, buat upgrade ya, upgrade skill. Kita cobain satu kali. Nah, dapat ya. Oh, kalau mau terus-terusan ya, kita bisa pakai ini sweep untuk nge-farming ini nih. Terus kita coba yang ini, kita dikasih hero apa? Aha. Zhou Yun. Ini let's do this. Didi. Modelnya banyak ya, yang keren-keren ya. Nah, ini kita dikasih siapa? Tapi itu kok masih level 1. Ah, oke. Okay. Wow. Apa nih Den? Oh, dia fisik ya. Ini si Zhou Yun ini juga dia masuknya ke DPS yang A dia ini. Sama kayak yang gua dapetin tadi. Waduh, bintang 2 kok. Nah, ini bintang 1, bintang S-nya nih. Bintang 1 dah tuh. Dia S-nya itu. Si Lubu ya namanya. Idi, mantep banget asli.
Nah ini dia ya, karakternya nih, si Lubu Firepower Rance, dan dia S. Wah, the best asli. Lanjut, sekarang ini siapa? Wow, ini asasinnya. Dia si tank terus ya? Oh, dia bisa taruh di sini. Oke. Wish! Baru-baru udah ulti single aja dia. Aduh, yang ini. Ya, kalah deh. Nice. I'm not interested in broken toys. Sebentar kita lihat ya dia ini apa. Dia masuk di B, di kategori B ya untuk si Assassin Surgeon. Kalau untuk tanknya kan kita dikasih tanknya dia terus tuh. Mana ya? Mana? Oh nih, dia tanknya nih A, yang ini A ya. Ternyata dia nih A. Oke. Kita lanjut lagi. Dikasih banyak. Ada yang S. Stand in my way and you're dead. Ada yang A. Oke. Let's jangan deh. Ini di sini berarti. Nah, begitu ya. Jadi kita ini di sini untuk melindungi si kotak, jangan sampai kotaknya itu died ya. Biar dapetin si S, biar dapetin semua rewardnya bintang 3. Nah, ini aman, coba lihat. Oh, bintang 2 kok. Finish battle dalam 10 detik. Oh, gitu. Ada ketentuannya ya. Oh gitu, jadi ini bintang 1 kelar, bintang 2 lanjut. Nunggu level 40, oke. Ya seperti itu tadi ya, ya untuk manjatnya tadi nih. Lumayan, dapat reward. Dan ini gue juga udah dapat 800 ya. Wah, ini bisa naikin lagi nih. Naikin lagi sih karakter kita ya. We can avoid waste of resource by resetting them. Bisa di reset kok. Resetting a figurine will return 100% of all consumed materials. I see. Jadi gini ya. Jadi kalian misalkan udah dapat kalian pakai hero ungu, lalu kalian dapat hero kuning nih. Terus yang hero ungunya kan udah level 10, 20, 30. Kalian bisa reset. Jadi nanti ini bisa dapat semua barang-barangnya. Bagaimana kalau udah level lewat dari 11? Kan 10 ke 11 kita butuh lagi itemnya tuh, item yang kayak kotak ya. Kita cobain aja, lihat di sini. Lalu dia kita reset. Nah, tetap dapat ya tuh 300 yang kotak sama ini kartu-kartunya semuanya. Gitu. Ini kita bisa pakai. Nah, kebuka skill keduanya. Show some respect. Tentu aja ya dia kita upgrade sampai level 30 aja kayaknya. Habis. Main story kelar, enak ya. Diamondnya gampang didapetin, storynya juga nggak terlalu susah lah. Nah seperti ini ya, kalau misalkan depannya ini dua kayak gini, pastikan si range-nya, nah begini berarti, oke. Jadi dia ketika ulti nanti akan satu garis ke di sini diserang sama dia. You can't escape my grasp. Make right, please. Are you reporting for work?
Ya, kira-kira seperti itulah ya untuk si gameplaynya ini. Nanti kalau udah kebuka lagi si yang lain ya, kayak ini kan masih ada nih. The Big Three, ini Nightmare, Brawl Club, ini nunggu di story 315 ya. Panjang juga coy. Mau gacha nunggu 2700, lama. Oke deh. Kalau kalian suka dengan gamenya, nanti ini linknya akan gue taruh di deskripsi ya. Jadi kalian bisa langsung nyobain ya. Ini kepencet ginan mulu sama gue. Oke deh, thank you semuanya. Sampai jumpa di next video.